Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, orang tua, dan ibu wali siswa yang kami hormati, Bapak RW mantan, Kepala RA, Ibu-ibu Sri Kandi Al-Muwahidin yang telah membangun dan tetap ada pendidikan di Perum Gunung Sari Indah yang kami hormati dan kami banggakan. Anak-anakku santri, santriwan dan santriwati yang kami cintai. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallamu 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya atas kehadirannya. Hari ini kita akan menyaksikan kreativitas dan aktivitas ananda kita, para putra putri kita yang tercinta. Hal itu sebagai pendorong utama kami sehingga imtihan ini ada dan selalu ada tiap tahun. Hari ini memang mohon maaf barangkali Pak RW mantan, karena kami tidak mengundang tokoh masyarakat, hanya orang tua saja. Secara tertulis saat pembagian laporan kegiatan ujian sekolah, dan di sana di dalamnya juga kami mengundang kehadiran orang tua, sehingga hari ini kita tidak mengundang tokoh masyarakat karena situasi dan kondisinya barangkali belum memungkinkan untuk seperti biasanya. Bapak dan Ibu orang tua wali santri DTA TPQ khususnya Al-Muwahidin, terima kasih atas sinerginya, terima kasih atas kolaborasinya, terima kasih atas masukan yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada kami, sehingga pendidikan di Perum Gunung Sari Indah ini tetap dan dapat berjalan sejak tahun 2006. Kami mohon selalu dan selalu masukan dari Bapak dan Ibu semuanya, sehingga pendidikan di Perum Gunung Sari Indah ini mendekati kesempurna, mendekati sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Selain masukan dan informasi tentang kesantrian kepada kami, kami juga mohon barangkali Bapak dan Ibu kalau ada kelebihan rezeki bisa untuk menginfakkan, apakah itu zakat mal atau yang lainnya, di madrasah ini. Karena madrasah betul-betul kegiatan kita, oleh kita, untuk kita. Kegiatan yang dikelola oleh masyarakat dalam hal ini melalui Yayasan Al-Muwahidin untuk masyarakat, sehingga tidak ada bantuan dari pemerintah beberapa tahun ini, hanya dari sumbangsih, keikhlasan dari orang tua. Alhamdulillah kita dapat melihat perkembangan pembangunan madrasah ini dari mulai kita bangun tahun 2007 mendekati layak. Untuk itu barangkali kami mengharapkan masukan dan bantuan dari Bapak dan Ibu semua, sehingga apa yang kita harapkan untuk kemajuan
putra putri kita, santriwan santriwati al-muwahidin ini sesuai dengan harapan. Barangkali itu, mohon maaf. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.